Iya. Memang etika itu harus mulai dari kepala. Kita harus kembalikan dan etika harus dijaga yang tinggi. Walaupun kemarin ada yang menyebut soal etika. Nah, sampai juga ke sini ya. Iya, memang etika itu harus mulai dari kepala. Betul ya? Kalau kepalanya pegang etik, bawahnya pegang etik. Kalau kepalanya tidak pegang etik, apalagi bawah. Jadi etik dan kepala itu memang jadi satu. Bolehnya dari atas. Ketika keteladanan dikerjakan, bila yang di atas menunjukkan keteladanan, insya Allah ke bawahnya akan menjalankan hal yang sama. Tidak ada keteladanan menular dari bawah ke atas. Keteladanan selalu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Karena itulah kita ingin menjaga. Dan yang tidak kalah penting, kita menyaksikan bahwa negara harus adil kepada semua. Jangan negara memusuhi salah satu unsur yang ada di dalamnya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.